anda malu ianya gagal lagi. Betul tak? Ramai daripada anda di luar sana tak dapat capai impian anda sekarang kerana anda pernah cuba dan dia tu gagal. Bila anda gagal, anda sebenarnya rasa malu dan anda takut malu balik. Sebab bila anda malu lagi sekali, anda rasa anda tak sanggup nak hadapinya. So, apa yang anda kena buat? Sebenarnya untuk mencapai impian anda, malu adalah satu rasa yang patut anda atasi. Bagaimana nak atasi perasaan malu ini? Anda kena berkawan dengan malu tu. Maksudnya apa? Anda kena buat. Anda kena terus buat. Sampai satu masa nanti, rasa malu untuk gagal hilang. Maka lepas itu, datanglah rasa berani untuk berjaya. InsyaAllah, ikuti saya lagi dalam segmen seterusnya. Kenapa anda gagal mencapai impian anda?